feeling good. I'm feeling good, man. I'm feeling so fine today, man. I'm feeling so great. You feel so great. I'm feeling so fine today. All right, right. All right. Nah, itu udah nggak karu-karuan. Oh, iya, sorry. Oke, ya. Sekali lagi, kembali lagi bersama dua host yang belum terkenal, Imam Darto. Saya Dimas Danang. Di The Comment. Sedap. Bersama komentar yang juga ada di studio. Pada sanggup nggak nih? Kalau nggak sanggup ya... Tepuk tangan buat semuanya. Silakan, kita mau ngebahas apa ini? Kita akan membahas tentang sedotan. Sedotan? Sedotan itu, bro. Aduh. Adalah ketika lu ketemu bibi lu, mata lu sembab gini. Kamu kenapa matanya sembab? Nangis ya? Iya, sedotan. Sedih, Tan? Iya. Sedih, Tan, gitu maksudnya. Terus ditanya, lah, kamu sedih-sedih udah makan belum? Sedotan. Sudah, Tan. Iya. Terus ada lagi. Wah, hat-trick. Terus, tadi kamu ini gak minum minuman tante yang di dalam kulkas gak? Oh, minuman yang bersedotan. Soda, Tan. Iya. Hat-trick. Katro. Yang pertama, ini adalah orang yang bisa memainkan sedotan dan mengeluarkan lagu. Oke. Okay. Ya, kita lihat ya. Lagunya lagu India lagi ya? Iya, manis kan. Binjai, ya. Binjai Singh ya. Binjai Singh, Binjai lagi nyanyi. Iya. Selanjutnya kalau ini tadi kesedotan doang Mas Toto. Nah ini komentar ya, ini dibantu dengan gelas dan airnya juga. Lah, gak ada bunyinya dong kalau ada airnya. Tapi orang ini bisa ngeluarin bunyinya Mas. Oh iya? Iya, mari. Kita lihat. Yeah, here you go. Orang-orang dewasa melakukan hal yang agak-agak bodoh ya. Iya benar-benar. Wih. Tapi ada satu yang agak-agak normal tadi. Yang mana, coba kita ulang Pak? Lagi. Ulang. Yang mana yang normal Pak? Bentar bro. Op. Yang itu yang lagi ngetik. Mm-mm. Itu juga dia habis videonya terus langsung, teman-teman gue cool banget Nich gitu. Oh gitu, dia lagi ngepet. Dia juga gak normal. Lagi posting ke Twitter ya. Benar. Oh iya. Dia pikir ini keren. Lagian ini bapak-bapak Pak, Pak pulang Pak. Aduh. Di rumah banyak yang nunggu Pak, malah mainan sedotan. Berikutnya. Selanjutnya, kita akan melihat kalau ini penggabungan antara sedotan dan tangan. Tangan? Iya. Oke. Okay. Kita lihat nih. Mas apa itu? Bodoh sekali itu. Bodoh. Nah, gitu. Oh, gitu. Oh, banyak. Kayak gitu. Yeah. Gitu. Ngomong, oh, nye. Cuma pakai suara Donald Bebek. Gitu. Ah, gitu. Udah puas? Ah? Udah puas? Udah. Udah seneng? Udah. Ya, udah. Kita lihat lagi ya kalau yang ini. Ada gunting dan sedotan. Bisa menghasilkan musik juga. Gunting dan sedotan? Iya. Gunting dan sedotan. Kalau jari dan jempol. Tangan digoyang. Jari dan jempol, tangan digoyang. Jari dan jempol, tangan digoyang. Ini kita lihat nih, gunting dan sedotan. Ini apa sih? Coba tanyakan ini kepada diri kalian sendiri, tontonan macam apa ini? Ini di komen kayak gini. Oh ya begini ya. Makanya ya, jangan ditonton. Bener-bener. Ditonton. Tapi coba ulang ke bagian anak tadi yang kenapa? Yang meniup trompet. Ada apa? Trompet sedotan. Huh? Coba kita ulang lagi. Diulang lagi. Sebenarnya, ini adalah teknik mencukur rambut dari si ibu. Loh. Nah, dia gunting, waktu dicepakin anaknya. Karena udah kegondrongan, kayak gitu. Dia gak suka gondrongan. Gimana? Udah mulang susah-susah, terus gak lucu hasilnya. Lah, gembira banget. Komentar yang di studio, siap semuanya. Kita ambil suara. Mas Danang! Nah, si anak yang tadi lolos dari cepakan rambut ibunya, itu ternyata bisa memainkan sedotan menjadi trompet. Trompet? Trompet. Hmm. Jadi gak kalah nih sama orang-orang dudes and dudes ya. Hmm. Wah, ini bisa juga kita lihat nih. Oh, bisa kayak gitu, kayak trombon, kayak trombon. Ya. Oh, kayak trombon.
Oke, oke. Kalau gitu, ada lagi. Ada yang lebih keren lagi. Ada yang lebih keren lagi. Iya. Kalau yang ini sedotannya disusun, disusun, ditekan dan menghasilkan lagu. Kita lihat nih. Keren banget. Sungguh. Waktu. Luang yang teramat sangat banyak. Betul. Kalau Anda tidak ini ya komentar, nggak denger itu lagu apa, itu Twinkle Twinkle Little Star. Tuk, tik, 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 tuk, gitu. Itu Twinkle Twinkle Little Star ya. Tapi. Bro, tapi. Iya bro. Topi itu. Oh iya, sorry. Tapi. Tapir. Oh iya. Tapi yang kuning. Pita. Tape. Tapi, yeah. Karena kita The Comment, karena kita The Comment, orang-orang tadi bisa, kita juga bisa. Kita juga bisa. Tapi perkaranya kita juga mengundang teman-teman dari Dudes and Dudes. Oh, kita iniin mereka ya, kita tes ya. Kita tes kita mereka. Tes ya, oke. Okay. Okay, let's go. Kita tes. Let's go. Ini berhubung. Challenge, dengan... challenge. Challenge, challenge, challenge. Challenge, ini adalah untuk para pemain alat tiup. Oke. Okay. Iya dong. Karena kan tadi, ya tentu saja kalau bermain dengan... sedotan. Sedotan. Siapa lagi kalau bukan yang jago tiup ya? Alat tiup ya kan? Kita juga bisa nih. Bisa kan? Kita bisa. Nah, ini pemain alat tiupnya berarti harus lebih jago dong. Susah ya. Lama-lama ada bebek itu tadi. Kayak trompet bebek. Oke, kita harus ngetes siapa deh? Alat tiup dong. Yang alat tiup ya, tidak lain tidak bukan adalah Boni. Boni. Iya. Jago nih dia nih niupnya nih. Sini lu. Ayo kakak Boni. Mas, resleting mas. Enggak. Bohong. Emang, enggak. Bohong ini. Emang ini resleting. Oh, iya, dia ngasih tau ini resleting gitu. Mas. Coba abis tes. Ini bisa gak lu? Gitu. Coba kita bisa. Nang, nang. Coba nang. Bapak, apa satu lagi pak? Oke. Coba dong. Coba ya. Boni. Eh kakak boleh dibantuin. Weh, jangan bantuin lo weh. Curang nih. Curang lo. Kakak trompet gak boleh bantuin. Tampang. Dia pakai tangannya bisa. Gampang, gampang. Kok dipotong itu beda ya ukurannya? Enggak. Enggak. Ya. Coba dong. Iya, iya, iya. Ntar ya. Bisa gak? Percobaan pertama. Katanya jago nih. Bentar, saya perlu konsentrasi tinggi. Oke, okay, oke. Okay. Menang jambang doang lu. Iya, itu resleting. Enggak, mas. Oh, iya. Jangan dibantuin deh. Salah lagi. Ntar ya, agak percobaan kedua. Iya. Ah, enggak. Seribu bulan, hei. Gak bisa. Percobaan ketiga, terakhir. Oke, okay, terakhir. Kalau gak bisa juga kita hukum. Hah? Ada hukum? Iya, ada hukumannya. Tunggu ya, satu, dua. Gagal! Gagal! Hukumannya... Hukumannya gampang. Tentu saja harus berjoget memang bersama kita. Memang, joget memang. Oke. Okay. Ingat kan? Yang mimpin Boni. Ini. Joget okay. Memang, oke? Okay? Oke. Okay. Kakak gitaris jadi drummer dulu ya, kakak. Yeah. Kakak gitaris jadi drumis dulu ya. Oke. Okay. Kakak gitaris. Lo ngapain mau kayak gini ya? Oke. Dari mana dari joget mana? Memang. Ini yang cewek-cewek dari tadi ngeliatinnya gini, emang cakep banget dia nih. Wah, cakep banget ya tanya. Sedap! So, lumayan kalau saya. Ngangenin, okay. Saya ngangenin. Ya. Ayo. Satu, dua.